Suatu hari ada SpongeBob dan anaknya yang sedang menangis. SpongeBob ditinggal istrinya karena dia miskin dan gak ada duit. Akhirnya dia bekerja sama dengan Patrick untuk merampok bank. Di hari itu mereka merampok bank yang dimana pegawainya adalah Pep. Mereka pun akhirnya mendapatkan banyak uang, tapi sayangnya misi mereka gagal. Karena saat itu polisi datang dan dikomandani oleh Squidward. 10 tahun telah berlalu, SpongeBob dan Patrick pun masih berada di dalam penjara. Mereka sudah tua dan hari itu anak SpongeBob sudah besar dan menengok SpongeBob. Dia bercerita tentang kehidupannya selama ini dengan ibu angkatnya di pinggir jalan. Mereka selalu bersama di jalanan hingga tiba-tiba ibu angkatnya ini meninggoy. Dan sekarang anak SpongeBob sudah besar dan menjadi anak yang baik, guys. Ini kisah SpongeBob yang berasal dari keluarga miskin, guys. SpongeBob itu sombong banget. Dia tidak mau makan mie instan yang sudah dimasak ibunya. Dia malah meminta uang untuk membeli HP Boba. Padahal ibunya hanya punya uang segitu, tapi si SpongeBob masih tetap mengambilnya, guys. Di sekolah, SpongeBob memamerkan handphone barunya ke teman-temannya. Dan saat itu ada ibunya lewat yang sedang mencari rongsokan. Tapi SpongeBob ini jahat banget, guys. Dia malah ngelempari sampah ke ibunya sampai membuat ibunya menangis dan pergi tuh. Sampai di rumah, SpongeBob pun meminta PS5 pada ibunya. Tapi ibunya itu sudah tidak punya duit lagi. Karena kesal, SpongeBob jadi tidak sengaja membakar rumahnya tuh. SpongeBob pun keluar tanpa menyadari kalau ibunya masih berada di dalam rumah. SpongeBob pun masuk dan ternyata ibunya itu sudah meninggoy, guys. Kasihan banget. Suatu hari ada ibu Patrick yang sedang membaca dan duduk di sebuah taman. Terus datanglah ibu SpongeBob dan langsung membeli sebuah pizza. Tapi dia malah sakit perut dan langsung pergi ke toilet. Setelah selesai pup, ibu SpongeBob pun kaget banget karena melihat bayinya yang tertukar gini. 5 tahun telah berlalu. Si Patrick baru bangun dari tidur dan langsung menuju meja makan, guys. Dia pun sarapan dan kemudian izin kepada ibu SpongeBob untuk pergi bermain. Di sisi lain ada SpongeBob yang baru bangun tidur dan malah dikasih roti yang jamuran gini dong. Bahkan ketika dia mau bermain pun dia gak dibolehin dong sama ibunya Patrick. Dan SpongeBob malah disuruh bersihin rumah, guys. Ketika mau buang sampah, tidak sengaja SpongeBob bertemu Patrick nih. Sampai akhirnya mereka lanjut part 2. Part 2, SpongeBob yang mau buang sampah dan malah bertemu Patrick yang sedang membawa buku yang dia mau. Dengan rasa sedih, dia pun membuang sampah dan ternyata di situ ada buku yang masih lumayan bagus, guys. SpongeBob tersenyum kesenangan sambil membawa buku itu pulang. Setibanya di rumah, SpongeBob langsung disuruh masak oleh ibunya Patrick. SpongeBob pergi ke dapur dan langsung memasak ikan goreng. Tapi karena selalu memikirkan bukunya itu, ikannya malah jadi gosong dong. Si ibu Patrick langsung marah dan membakar bukunya SpongeBob. SpongeBob sangat sedih dan langsung keluar rumah tuh. Di jalan dia melihat jendela rumah dan ternyata itu adalah rumahnya Patrick dan dia lagi makan enak. Ibunya SpongeBob yang mau buang sampah pun jadi bertemu dengan SpongeBob. Ibu SpongeBob sadar kalau itu adalah anaknya dan dia bahagia karena bisa bertemu dengan anaknya itu. Dan akhirnya mereka bertiga pun hidup bahagia bersama-sama, guys. SpongeBob ini mabuk dan mengusir anak istrinya dari rumah, guys. Pas dia mau cari anak istrinya, tapi di jalan dia bertemu boneka mampang dan mereka pun saling menyukai. SpongeBob pun mengajak boneka mampang berbelanja dan menemaninya bermain judi. Akhirnya SpongeBob pun menang berjudi dari Sonic 2. Karena SpongeBob banyak duit, jadi boneka mampang ini berbuat jahat, guys. Dia memberikan obat tidur kepada SpongeBob. Kemudian saat SpongeBob terbangun, dia kaget banget karena duitnya sudah hilang dan dibawa boneka mampang itu, guys. Dia pun menyesal dan mencari anak istrinya tuh. Di jalan dia bertemu dengan anaknya nih. Tapi ketika SpongeBob mau bertemu istrinya, ternyata istrinya itu sudah meninggoy. Dan disitulah SpongeBob akhirnya sangat menyesal, guys.